Sebanyak 126 personel TNI, Polri dan instansi terkait disiagakan dalam operasi Ketupat Turangga 2024 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Operasi akan berlangsung selama 13 hari yang mulai dari tanggal 4 April 2024 sampai dengan 16 April 2024. Kapolres Sika, AKBP Hardi Dinata, memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Turangga 2024 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ditandai dengan penyematan pita operasi kepada personil yang berlangsung di halaman Mapolres Sika, Rabu 3 April 2024. Hardi Dinata mengatakan Operasi Ketupat Turangga tahun 2024 bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Dia berharap lalu lintas juga berjalan lancar selama pelaksanaan mudik Lebaran. Dikatakannya, operasi ini merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan memberikan rasa aman, nyaman dan kelancaran lalu lintas kepada masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dan sudah menjadi tradisi yaitu terjadi arus mudik atau pulang kampung. Personil ini juga akan mengamankan sholat Idi yang akan berlangsung di lapangan Kota Baru Maumere. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.